Saya berharap bahwa pengurus itu tidak terlalu berbadan lebar, artinya tidak terlalu banyak, tetapi betul-betul sesuai dengan kebutuhannya. Tidak terlalu lebar, orangnya banyak, tapi bisa-bisa lebih dari akhirnya pengurusnya. Sedikit pengurus, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan sehingga dengan badan yang sedang kecil tetapi tenaganya tumpuk kalau ketinggalan itu, dia bisa mengurus semua urusan ekonomi itu secara baik dan mampu berdaya saing. Tidak banyak pengurusnya nanti, tetapi akhirnya yang diurus sedikit. Dan kita ketahui dalam bina olahraga tidak hanya bicara teknisnya, tapi bicara penunjangnya adalah kekuatan. Kita maklumi bersama situasi COVID bagi saya susah, sehingga hari ini juga saya dengar dari laporan ada sumbangan-sumbangan dari peserta atas nama Ketua Koni dan seluruh jajaran yang saya terima kasih banyak untuk kepedulian dari para atlet yang memberikan sumbangsinya terciptanya pengurus yang ada. Tapi seingat saya, Koni melalui pemerintah Kabupaten Maluku Selatan juga ada dukungan dana, hanya mungkin waktunya yang pengurus ada terlambat sedikit, tetapi pasti ada. Oleh sebab itu kesempatan dalam kegiatan musyawarah cabang olahraga taekwondo di Kabupaten Maluku Selatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pengurus Provinsi Maluku Barat karena memberikan perhatian dan hari ini bisa terlaksana musyawarah cabang taekwondo di Kabupaten Maluku Selatan. Hal ini pun sejalan dengan baru saja dilantik pengurus KONI Kabupaten Maluku Selatan dan Maluku Selatan ini dan beberapa kabupaten di Papua. Hal ini menjadi satu catatan bahwa pemerintah Kabupaten Maluku Selatan lewat KONI nantinya akan membina cabang-cabang olahraga prestasi atau yang saya katakan unggulan. Karena cabang olahraga begitu banyak, tetapi mana yang punya atlet yang sudah mampu, mulai mantap, sudah menunjukkan tanda-tanda akan ada hasil, itu yang harus kita kemukakan ke depan. Artinya kita memilih mana yang sangat urgent, mana yang sangat berprestasi, atau kita katakan olahraga unggulan seperti nantinya sepak bola, atletik, kemudian tinju, voli, basket, dan taekwondo ini juga silat. Itu semua akhirnya sudah dengan tidak mengapa-apa juga dengan cabang olahraga lainnya seperti badminton, voli, semua yang berprestasi ada atletnya. Yang belum kita akan secara bertahap kita akan bina ke depan. Untuk itu pada pagi hari ini Pak Pengurus Taekwondo Kabupaten Maluku Selatan, saya pesan, inilah pengurus yang punya loyalitas, dedikasi yang tinggi untuk membina cabang olahraga ini menuju prestasi yang berdaya saing. Artinya kita mampu menciptakan atau membina atlet yang nantinya menjadi suatu kebanggaan, suatu prestasi yang akan mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Selatan ini dalam bidang olahraga khusus cabang taekwondo. Saya berharap apa yang diri
dan pada akhirnya kita bisa memberikan kontribusi akhir bagi penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam pekan olahraga nasional di Aceh. Semua itu bisa kita capai jika kita bekerja dengan maksimal, bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian seluruh atlet yang dibina juga meningkatkan prestasi lewat latihan-latihan dan petunjuk yang diberikan oleh para pelatih. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan kepada seluruh calon pengurus para atlet yang hadir pada kesempatan kami hari ini. Dan selanjutnya saya akan membuka musyawarah cabang taekwondo Kabupaten Maluku Selatan pada hari ini tanggal 8 Juni tahun 2023 dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Musyawarah cabang olahraga taekwondo Kabupaten Maluku Selatan dalam memilih pengurusnya secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Mori Kabupaten Manokwari Selatan. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Taekwondo Indonesia Provinsi Papua Barat. Kepada Bapak Ibu silakan. Mohon izin Bapak Wakil Bupati Manokwari Selatan selaku Ketua Koni Manokwari Selatan, mungkin Ibu Kepala Dinas Pemuda Olahraga Manokwari Selatan. Sebelum saya membacakan sambutan dari Ketua Umum Pengurus Provinsi Indonesia Papua Barat, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Ketua Umum Pengurus Provinsi Indonesia Papua Barat pada saat ini juga ada kegiatan undangan rapat seluruh ketua cabang olahraga provinsi Papua Barat dengan kegiatan gubernur provinsi Papua Barat. Shalom.